Lomba unik menyambut HUT RI ke-78 tahun mulai banyak digelar warga. Di Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, sejumlah pasangan suami istri mengikuti lomba makan pisang dengan mata tertutup. Beginilah aksi lucu mak-mak yang mengikuti lomba memberi makan pisang ke pasangan di Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pasangan suami istri yang mengikuti lomba ini harus menutup mata dengan menggunakan masker. Dengan mata tertutup, mak-mak berlomba mencari pasangan mereka sambil membawa pisang. Mak-mak yang kesulitan mencari dan salah menjual pisang ke pasangannya mengundang gelak tawa penonton. Itu kenapa bisa seperti itu, Ibu? Ya, nggak tahu, saya kira suami pernah membuka. Tidak hanya mama dan suami yang ikut dalam lomba ini, sejumlah anak gadis pun turut serta memeriahkan lomba makan pisang kepada pasangan. Lomba ini digelar dalam pesta rakyat untuk menyemarakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-78 tahun. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Ayu Pratama, iNews melaporkan.